Saat ini posisi kapal berada di dalam hutan, kira-kira jaraknya 70 meter dari hutan, dari bibir pantai atau hutan bapak yang pertama, yang baik dari pantai. Sedangkan tersangka tidak ditemukan. Nah, ada tiga hal yang perlu kita kerjakan. Pertama, kita mencari tersangka yang berdasarkan jejak yang ada di sana, diperkirakan ada 4 orang. Yang kedua, kita bisa mencari barang bukti yang dibuang di laut. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.